Halo, kembali lagi di Muzile Channel. Kali ini kita akan mencoba review mikrofon dari Boya BY-M1. Nah, di sini harga cukup murah, terjangkau, dan ini menurut beberapa rekomendasi dari beberapa ulasan atau forum-forum ini cukup bagus. Makanya sekarang kita akan coba untuk mereview. Oke, langsung saja. Ya, sekarang kita coba buka boxnya. Ada apa aja di sini? Ya, ini ada satu paket tas dari Boya. Di sini dalamnya ada baterai untuk mikrofonnya, baterai kecil ya. Ini. Kemudian ada di sini ada mikrofonnya. Nah, suara saya ini masih pakai suara kamera saya, jadi belum pakai ini karena masih belum ditancapin ini. Nah, di sini ada clipnya, ada clip buat di baju, ada mikrofonnya. Kemudian di sini ada tombol, ya, ada kamera atau smartphone. Jadi ada kamera. Mode kamera atau smartphone bisa dirubah-rubah. Oke. Ini kabelnya cukup panjang. Oke, kita coba. Langsung kita masukkan dulu baterainya. Nah, ini suara yang kalian dengar ini adalah suara dari Boya. Sudah saya klipkan di clip on di apa di kaos saya. Oh ya, saya lupa ini ya. Oke, di sini tadi ada buku manualnya dari Boya. Di sini juga dijelaskan fungsi-fungsinya satu persatu, bisa kalian baca kalau kalian mau beli. Sudah beli ya, misalkan sudah beli kalian bisa kalian baca. Nah, itu aja perlengkapan dari Boya ini. Ini dari suara yang saya lagi ngomong ini adalah langsung dari Boyanya. Jadi tanpa ada suara pakai mic kamera enggak. Jadi ini pakai mic-nya Boya. Kalau untuk jarak jauh sih sebenarnya memang lebih bagus untuk pakai mikrofon ini ya, karena yang pertama kalian bisa kabel ini kan lebih panjang, hampir 2 meter mungkin nih, hampir 2 meter lebih. Nah, di sini kamera suara akan lebih jelas karena dia lebih dekat dengan pertama dia, walaupun kamera kalian jauh dari objek atau dari subjek sebagai yang ngomong, nanti suara akan lebih jelas di sana. Oke, mungkin itu aja review dari saya. Saya coba matikan lagi. Coba kita matikan lagi. Kita cabut lagi. Ya, nah sekarang ini saya pakai mikrofon DSLR saya. Jadi kalian bisa bandingin sendiri dari hasil video yang saya buat ini. Sebelum kalian membeli, kalian bisa lihat dari video ini. Oke, sekian video review dari saya. Mikrofon Boya BY-M1. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka video ini, bisa kalian like, subscribe, share, atau komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.